Yo, halo guys, balik lagi bersama saya di channel Anci Project. Oke, sebelum masuk ke inti videonya, langsung saja kita masuk ke intronya dulu guys, kuy. Oke guys, jadi di video kali ini saya ingin membagi-bagikan kode redeem kepada kalian ya. Oke, jadi kode redeemnya ini cuman ada dua ya. Oke, langsung saja kita masuk ke pengaturan untuk menuju ke tempat kode redeemnya. Oke, kita masuk ke pengaturan dan di bawah ini ada tertulis kode redeem ya. Nah, yang ini. Oke, di sini kita memasukkan kode redeemnya. Di sini saya langsung kasih lihat kepada kalian langsung ya. Nah, di sini ini dia kode redeem yang pertama. Kode redeemnya itu yaitu SUSDISCORD20K. Oke, kalian bisa langsung masukkan kode ini dan kalian langsung pencet tukar. Ini saya sudah pencet tukar dan saya mendapatkan shirt baju ahli notis ya. Dan saya juga mendapatkan donat 10k. Wah, 10k. Cuman 10 lumayan lah ya. Oke, di sini kita coba lagi. Oke, kode telah digunakan. Jadi kode ini cuman bisa digunakan di sekali akun doang ya. Oke, saya bakalan memperlihatkan kode redeem selanjutnya. Oke guys, kita menuju ke kode kedua ya. Kita masuk ke pengaturan lagi, lalu masuk ke tempat kode redeem yang ini. Oke, di sini saya langsung tempel aja. Nah, ini dia kode redeem yang kedua, yaitu SUSYTB12K. Oke, ini kode redeemnya langsung saya tukar dan saya mendapatkan 50 flash shard. Sangat banyak ya. Tapi sayang sekali itu gak guna shardnya buat saya. Dan saya mendapatkan donat 10 lagi. Dan saya mendapatkan cokis 250. Oke, ini hadiahnya banyak ya. Jadi untuk kode redeem yang kedua ini hadiahnya sangat lumayan guys. Oke, kalian langsung bisa redeem aja kodenya. Oke guys, jadi saya ingin kasih tahu kepada kalian kalau kode redeem ini memiliki limit ya, limit batas waktu untuk digunakan. Jadi saran saya buat kalian, kalian harus cepat-cepat menggunakan kode redeem ini sebelum didahului orang-orang guys. Karena kode redeem ini mempunyai stok atau batas waktu untuk digunakan ya. Dan saya kurang tahu kode redeem ini cuma bisa digunakan untuk beberapa orang. Itu saya kurang tahu ya. Jadi kalian harus cepat-cepatan aja, siapa cepat dia dapat ya. Oke, mungkin segini saja untuk konten kali ini. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe, dan sampai jumpa di konten selanjutnya.